Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan bata Android, balik lagi di video ini. Jadi untuk kesempatan di video ini, saya akan melanjutkan video yang sebelumnya ya teman-teman, tentang pembelian paket internet unlimited melalui aplikasi Dsel ya teman-teman. Di sini saya sudah mempunyai dua handphone dan mempunyai kartu Telkomsel yang sama ya teman-teman. Dan di sini juga kartunya itu sudah saya tembak melalui aplikasi Dsel. Di sini saya melihat yang satu ini masih ada kuota ya teman-teman, dan di sini mas sudah habis kuotanya, kuota utamanya, dan di sini hanya paket unlimitednya saja. Nah kalau kita lihat di dashboard My Telkomsel di sini untuk dua-duanya, di sini tertera unlimited ya, dua-duanya unlimited. Nah, apa yang membedakan dari paket ini ya teman-teman? Jadi di sini saya akan memperjelasnya lagi ya teman-teman. Jadi kartu yang saya pakai ini dua-duanya menggunakan paket Telkomsel Unlimited Max dengan kuota yang sama, dan penembakannya juga yang sama ya teman-teman, melalui aplikasi Dsel. Dan di sini juga untuk masa aktifnya itu hampir sama juga ya. Di sini masa aktifnya sampai tanggal 24 bulan 6. Dan di sini paket masa aktifnya itu sampai tanggal 25 bulan 6. Jadi tadinya sebelum saya membuat video untuk yang kemarin itu yang sudah saya upload, saya mencobanya di kartu yang ini dulu ya teman-teman. Setelah itu saya membuat video dan saya coba juga di kartu yang satunya lagi. Cuman yang membedakan di sini adalah ternyata untuk setiap kartu itu mempunyai promo yang berbeda-beda. Jadi tidak disamaratakan, setiap kartu itu akan mendapatkan paket unlimitednya ya teman-teman. Di sini saya melihat ya, kita klik yang sial yang di sini. Jadi saya membuat video ini adalah untuk video pembuktian ya teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada paket internet yang 500 MB ya, yaitu paket unlimited max 7 GB, dan di sini juga sama ya teman-teman, saya membelinya juga unlimited max 7 GB. Yang membedakan di sini adalah di sini unlimited chat, game, musik, TikTok, yaitu kena FUP ya teman-teman ya, alias kena batas limit. Sedangkan untuk kartu yang satunya yang saya pakai ini, di sini kita mendapatkan unlimited ya teman-teman, yaitu dengan kuota 3000 GB. Jadi untuk kalian yang sudah terlanjur membeli di situ, kalian cek saja detailnya ya teman-teman, untuk yang sial ini apakah kartu kalian mendapatkan unlimited ataupun tidak. Jadi perlu digarisbawahi untuk kalian semua, tidak semua kartu Telkomsel itu akan mendapatkan promo ini. Jadi hanya untuk kartu-kartu yang tertentu saja. Misalkan di sini juga saya mempunyai kode dial untuk membeli paket unlimited max yang beneran unlimited ya teman-teman. Cuman di kartu yang ini yang kena yang unlimited, kita bisa membelinya dan mendapatkan kuota unlimited yang di kartu ini saya. Saya memakai kartu AS. Kode dialnya yaitu bintang 363 bintang 838 pagar. Kita coba ya, lihat dulu isi paketnya. Nah, di sini ada paket unlimited max 30 hari 7 GB, dan kita coba ya, klik nomor 1 7 GB dan unlimited APPS. Nah, kalau di kartu ini kita mendapatkan kuota 1 GB Alnet, 6 GB lokal, dan bebas akses. Yang diartikan bebas akses itu kita mendapatkan unlimited. Sedangkan untuk kartu saya yang satunya ini, kita coba bintang 363 bintang 838 pagar. Kita panggil ke SIM 2. Nah, sedangkan untuk kartu yang satunya, saya tidak mendapatkan paket yang seperti ini ya teman-teman. Jadi kode dial itu hanya untuk kartu-kartu yang terpilih saja ya teman-teman. Jadi buat kalian yang belum
bisa menikmati dengan kode dial itu, nanti saya akan share caranya untuk membeli paket extra unlimited ya teman-teman, gimana caranya. Nanti di next video saya akan melanjutkan lagi. Mungkin video ini hanya segini saja teman-teman, sebagai curhatan ataupun informasi untuk kalian ya, jadi biar kalian tidak kecewa juga menonton video ini. Mungkin segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.